Shalom, assalamualaikum. Share lagi kegiatan hari ini ya, Bun. Tapi mau sapa-sapa dulu ya, Bun. Gimana kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Amin. Dan semoga semangat melakukan pekerjaan rumah tangga yang tak akan pernah ada habis-habisnya ya, Bun. Kali ini saya mau nge-share kegiatan saya setiap pagi ya, Bun. Walaupun pekerjaannya berulang-ulang tapi menyenangkan ya, Bun. Tapi hari ini saya lebih santai karena tidak terlalu banyak pekerjaan yang saya lakuin ya. Ini lagi beres cucian piring semalaman ya. Jadi ini sudah kering dan langsung dikembalikan ke tempatnya masing-masing ya, supaya lebih kelihatan rapi. Jadi setiap pagi, siang ataupun malam selalu ada piring sebanyak ini ya. Itu tandanya masih ada kehidupan dalam rumah ini ya, Bun. Jadi dalam satu hari bisa 3 atau 4 kali kita cuci piring ya, Bun. Jadi seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan senang hati, ikhlas. Pasti semuanya yang akan kita kerjakan terasa ringan ya. Kita sebagai ibu rumah tangga sempatkan waktu juga untuk healing ya, walaupun tidak di tempat-tempat yang bagus ataupun makan makanan yang enak-enak. Di rumah juga kita bisa healing ya, contohnya dengan healing waktunya untuk nonton drakor ya. Ini masih ada lagi cucian yang sudah bersih ya, mau ditiriskan lagi. Lanjut cuci piring lagi ya. Jangan bosan-bosan ya kalau saya sering kasih tunjuk videonya cuci-cuci piring ya, Bun. Maaf, ini suaranya ribut karena lagi pasang air ya, karena air tampungan dalam tong sudah habis. Ini saya lanjut cuci tempat air minum ya, karena setiap hari saya masak air minum dan tempatnya ditaruh di situ ya, dan setiap 3 hari sekali tempat air minumnya dicuci dan diganti dengan tempat yang lain ya. Ini lanjut saya mau panasin kroket yang pernah saya buat beberapa hari yang lalu ya.
Ini saya pakai air fryer ya, jadi tidak perlu lagi untuk digoreng. Nah, sudah masak, jadi matangnya merata ya. Lanjut mau potong jeruk ya. Kebetulan ada beberapa jeruk yang ada dalam kulkas. Lanjut bersih-bersih dapur dulu ya. Lanjut siram tanaman dan tanah di depan rumah ya, karena sekarang kan lagi musim panas jadi berdebu. Ini hampir setiap hari saya lakukan ya, karena kalau tidak disiram dalam 1 hari langsung kering. Lanjut siram bunga-bunga yang ada di sini ya. Jadi sudah pada kering semuanya. Nanti selesai siram tanaman, saya akan pel lantainya karena sudah pada basah ya. Sampai di sini dulu video saya ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. God bless.